Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini suatu kelebihan pada malam raya dan harinya raya. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi pada hari raya 300 kali kemudian dihadiahkan bagi orang yang sudah mati daripada muslimin, dimasukkan di dalam tiap-tiap kuburnya orang muslimin 1000 nur dan dijadikan Allah Ta'ala baginya orang yang baca di dalam kuburnya 1000 nur apabila mati ia. Sabah fadilah atau kelebihan yang tayo amalkan berkaitan dengan urur raya, baik pun urur raya fitrah, urur raya puasa atau urur raya haji atau kun Aidul Adha, maka nasabuh amalan yang sangat dianjurkan bagi kitanya yang tim baca. Bagi yang baca paling raya fadilah, dan bagi orang yang meninggal yang katanya hadiahkan pahala nyampi paling raya pahala aja. So manteng yang tim baca leher tuhga subhanallah wa bihamdihi daulaulang leher tuhga pada bunga huruf raya. Setelah ta baca her tuhga subhanallah wa bihamdihi, taniat dalam hati ta hadiah pahala ku urang yang ka meninggal, so manteng urang Islam yang ka meninggal secara umum, tente terlebih le kepada dua orang si yang ka hanali, kepada gure, kepada keluarga dan kepada siapa saja urung Islam yang telah meninggal, dan niat dalam hati ya Allah lun hadiah fahala baca subhanallah wa bihamdihi kepada ubina urung Islam yang kah meninggal. Nyan kelebihan ji setiap kubur urung Islam gepupenguh li Allah Ta'ala siribe boh lampu tip-tip saboh-saboh kubu. Nyan tip-tip saboh-saboh kubu nyan gepupenguh li Allah siribe boh lampu urang yang kam meninggalnya. Kemudian setelah meninggal gitanya tengok gitanya yang baca akan gepupenguh cit dalam kubu gitanya. Oh mati katanya saban lagi penguh kubu uru yang kau meninggal, yaitu siribe boh lampu cip. Kan ku urung yang meninggal nyan menteng penguh siribe boh lampu dalam setiap kubur. Bahkan oh katanya singoh akan meninggal cip nilai yang tak baca masa udip drawatuh nyan. Oh mati katanya penguh cip siribe boh lampu singoh oh wate tamati. Maka oleh karenanya nyan tak usahakan ni kitanya buta tim baca dengan jumlah leher tuga subhanallah wa bihamdihi. Bila tatamah lebih gel dengan sambungan subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah lebih gel. Bila hana gedama ka memadai lagi bacaan dia tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa membaca pada tiap-tiap dua daripada dua hari raya, iaitu hari raya puasa dengan hari raya haji, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Kapan kita baca? Dahulu daripada sembahyang hari raya. Niscaya dikahwinkan Allah Ta'ala akan dia orang yang baca akan 400 hurul aini bidadari, dan seperti ia memerdekakan 100 budak hamba sahaya, dan diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia orang yang baca akan diwakilkan akan malaikat. Diperbuat baginya orang yang baca beberapa dusun, dan ditanamkan baginya beberapa pohon kayu hingga hari kiamat. Lanjutan kelebihan yang guna dia tu pada bunga uro raya. So yang tim baca yugohlam semayang uro raya pertuhga. Subhanallah wa bihamdihi nyanata bunon hertu. Kemudian dia lanjutlah pertuhga yang tak baca bunga huru raya sebelum tak semayang huru raya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kelebihan ke orang yang bacanya, Allah Ta'ala akan kesediakan bidadari pertuh drawa ke orang yang baca pertuh ke kalimah tersebut. Selain daripada kesedia bidadari pertuh bah, fahala gejuk li Allah ke orangnya sama lagi tak merdekakan sertuh bah budak hamba sahaya. Yang nilai tambahan selain gesediakan pun retuh boh bidadari gejuk lam fahala lagi tapu merdeka namin si retuh boh lam dunia tapu merdeka namin si retuh boh tapu merdeka namin. Dan diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat. Kemudian Allah Ta'ala akan wakil malaikat untuk orang yang baca pertuh ke gunung. Apa yang diwakilkan bak malaikat diperintah oleh Allah, dia perbuat bagi orang baca akan padung-padung boh dusun, akan padung-padung boh kampung, dan dia tanam kepada orangnya akan padung-padung bak kaya yang bak kayanya singgah genikmati hasil ke orang yang bacanya timoh bak kayanya singgah dalam syurga. Yang dumna ka fahala bidadari gesedia pertubuh fahala lagi dapu merdeka namin sertubuh. Dan Allah Ta'ala geperintah malaikat giyu sedia gampung kepada getanya dan giyu tanam bak kaya tinguh lam syurga. Yang baca pun retuh ke diawali dari la ilaha illallah hingga seterusnya. Kata Zahri,
tiada aku tinggal membaca akan dia, masa aku dengar akan dia daripada Anas radhiyallahu an. Kun sira urang yang bernama Zahri semenjak lun dengar kelebihannya dari Anas radhiyallahu an hantam pernah lun tinggai setiap bengoh huru raya yugoh lam semayang sabi lun baca hantam li lun tinggai semenjak lun tupu kelebihan lun dengar daripada Anas nyan ke Zahri. Dan kata Anas, tiada aku tinggal akan dia masa aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Anas pih lagi kan, semenjak gedengar dari Nabi hantam pernah getinggai yang bersambung. Anas hantam li getinggai semenjak gedengar dari Nabi. Zahri juga hantam pernah getinggai semenjak gedengar daripada Anas, bersambung lom Anas daripada Nabi. Ya, maka katanya mungkin mia borokon hana tadupu kelebihannya. Hana ruh dah baca. Ino ka tadupu ka jir dah baca. Ona dah baca borokon, dah baca lom. Hantong pernah dah baca, tak usahakan be tinggai hana tempat meruh dah baca. Oh hana tacok balua bo. Tacok salah dah bo. Gecok atal hertu ke subhanallah wa bihamdihi bijicit ataupun gecok pertuga la ilaha illallah hingga abi yang lagi yang bijicit. Dan daripada Abi Amamah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghidupkan dua malam hari raya, artinya malam urur raya haji dengan malam urur raya puasa, dengan pertanya hidupkan dengan mengerjakan ibadah, artinya tak perbanyak ibadah bak dua malam urur raya, tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati. Pada wate kabih mati hati urung lain, getanya han gepu mati hati li Allah dengan getim puudip malam geibadah bak malam dua urur raya. Jadi makna mati hati hanayoli, hanali rasa ketakutan dalam kesalahan, hanali rasa cinta dalam berbuat kebaikan. Nya hati genyan ka mati. Pada kebiasaan kabih mati hati urung lain, urung yang tim menjaga ibadah gepudip bak malamnya, nya han mati hati genyan. Manteng ya sabi-sabi kepada Allah. Manteng takut kepada salah, manteng cinta hati untuk berbuat kebaikan. Dan riwayat bizar, barang siapa menghidupkan beberapa malam yang lima, wajib baginya syurga. Riwayat yang lain, riwayat daripada Bidar, so yang tim puudip limong boh malam, maka Nabi gejanji ke urungan wajib syurga ke urung yang tim puudip limong boh malam. Teh limong boh malam yang dijanjikan menyatapu di malamnya ngebi syurga. Yang pertama, malam tarwiyah, yaitu malam yang ke-8 daripada bulan haji. Dan yang kedua, malam arafah, yaitu malam ke-9. Dan dua malam raya, malam urur raya haji, malam urur raya puasa. Padungkah? Dan malam nisfu Syakban, malam ke-15 dalam bulan Syakban. Nyan limong malamnya
pertama tarwiyah, tarwiyah bahasa katanya ragu hati, merawi-rawi hati tentang Nabi Ibrahim belum memastikan tentang kurban anak. Pekuh dari Allah, dari iblis, dari siapapun golong bisa kepastikan. Mantang merawi-rawi hati. Nyagakan tarwiyah malam ke-8 haji, malam megang pun bahasa katanya. Kemudian yang kedua, gekun malam Arafah, malam kesikurung. Kajelas bahwa itu datangnya perintah dari Allah untuk sembelih anaknya Nabi Ismail. Kajelas, kapasti, maka gekun malam Arafah. Yang kelima malam Urur Raya Haji. Yang keempat malam Urur Raya Puasa. Yang ditinan lehe malam muturut-turut. Tehe malam, malam ke-8. Malam ke-7, malam ke-10, yang kenya ke malam uraya. Ke-10 uro bulan haji, yang gekeun malam uro raya. Ke-8 gekeun tarwiyah. Ke-10 gekeun Arafah. Ke-10 gekeun malam uro raya haji. Nyal he malam musambung hidup. Kemudian malam raya puasa nyan kalewat. Nyanamu baru rumpok lom tunuke. Kemudian bersambung kedi bak malam nispu Syaban. Tak usahakan yang he malam nyan nyan muturut-turut nyan tapu udip tapu banyak ibadah ngon malam lain belu dalam lehe malam yang sambungnya. Tamah peut malam Urur Raya Puasa, tamah kelimong malam nispu Syaban. Maka urungnya dijamin oleh Nabi tamong syurga. Takait dengan riwayat yatuh kudip dua boh malam, yaitu malam Urur Raya Haji dengan malam Urur Raya Puasa. Dalam limongnya juga naruh Urur Raya Haji dan Urur Raya Puasa. Sama dengan syurga gesedia ke orangnya, hati han gepu mati pada wate kamati hati orang yang lain. Dan sekurang-kurang pada menghidupkan malam itu sembahyang isya berjamaah. Paling kurang ka termasuk menghidupkan limong boh malamnya ahwate semayang isya dengan cara berjamaah. Yang paling kurang cara menghidupkan limong malam tersebut. Dan sembahyang subuh berjamaah, ahwate subuh juga berjamaah. Dan barang siapa berjalan ziarah kepada kubur bapaknya, ayahnya, atau kubur ibunya pada hari raya. Di surat Allah Ta'ala beginya, dengan tiap-tiap langkahnya itu akan kebajikan. So yang jak ziarah kubur, baik pun kubur ayah atau kubur mak pada Urur Raya. Nyan setiap langkah yang getanyo gerak getulih ke kebaikan. Menyatau nin langkah menurutnya kebaikan. Yu lu langkah menurutnya lebih lelom kebaikan. Dan barang siapa mengecup akan kepala dua ibu bapaknya pada hari raya dan memulia ia akan keduanya ibu bapa, dimuliakan akan dia si anak oleh Allah Ta'ala bak bunguh Urur Raya. So yang tim cum bak dua dua dungsi mengecup kepala dua ibu ibu bapa. Ya, giyu cium bak dawa dua dawa runci kita yang. Maka bagi orangnya dengan gecium bak dawa
kurung ci nyan ge pumlia gop nyan singoh li Allah Ta'ala pada uro kiamat. Ya, di antara kebanyakan urung-urung lain, maka Allah ge pelubeh mulia ge tanyau dengan tajib tatim cum badau wadau urung ci nyinoh nali tanyang tang manteng na ya hana menyona en icum jarau urung ci nya manteng na tapi hana li mendum ci menyana dalam pendidikan itu pu cum menyana dalam pendidikan ni umat jarau ngon mak ngon yah lagi ngon ni gok-gok jarau lom yok-yok jarau lom. Apalagi dengan cara tiak kecup bak dah urun si nyan ni datang menye urun yan hana ilmu hana pendidikan, maka katanya mangat ke pumlia tinggal li Allah tacum bak dah urun si yang mandang na urun si yang hana li urun si jak bakubu yugolom jak ulain jak ilaganan. Dan barang siapa menghinakan orang fakir, dihina akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ururaya katanya merasa tasuk baje yang muhai becut. Dalam hati katanya merasa hanayum urung-urung yang suk baje murah. Bak uroraya getanya na kenderaan mewah tak ik moto hanayu murung jak ngan tapak dan urung ik Honda. Bak uroraya getanya na gaya na peng merasa hayu bangga dan senang sehingga merasa hina urung-urung gasin yang hana peng. Nyan ingat pada uro kiamat tingoh akan gehina getanya oleh Allah di antara sejumlah makhluk Allah yang menghimpun dumna rame tingoh di uro akhirat di kejumlah ramenya gehina getanya oleh Allah gara-gara idunya tahina urung gasin. Ya, jadi beban kabaru baje getanya kam merasa hina urung suk baje tuha ahban kana tai moto getanyo kahana yum urung yang jak ngan Honda ataupun ngan jalan kaki nyan gehina getanyo tinggal oleh Allah dumna urung di padang mahsyar menya idunya cuma padum dro sagai hina urung lain wate getanyo pihina pada uro kiamat rame datan wate Allah Ta'ala gupihina getanyo. Dan tiada menili ia akan dia Allah Ta'ala hanagi tilik dengan tilik rahmat ke urung yang hina urung gafin wate masa alam dunia hanagi tilik dengan tilik rahmat tinggal ba'uro kiamat dikarenakan wate alam dunia getanya hanagasi sayang ke urung yang gafin. Dan barang siapa menyeru akan orang fakir pada hari raya dan diberi makan akan dia sesuatu yang ia ingini akan dia diberi akan dia oleh Allah Ta'ala satu mahligai daripada nur dan mutiara dan yakut dan diberi makan akan dia daripada makanan syurga. Ahwate uroraya buta timhui ururung gasin bak rumo. Tayuja bak rumo. Ahwate tu bak rumo tak sedia makanan yang galak dipajuh li ururung gasinnya. Pemakanan yang galak dipajuh li ururung gasin tak sediakan. Lebih-lebih anu yatim. Maka dengan tersedia makanan tayu payuh yang diingini oleh si gasinnya atau oleh si yang yatim, Allah Ta'ala gesedia kutanya singah istana mewah daripada nur ba'uro kiamat. Gesedia istana mewah megah ipada muh intan berlian tingah ba'uro kiamat gesedialah
tempatnya gejuk kepada orang yang pemulia orang kafir. Dan kesedia alam oleh Allah Ta'ala makanan syurga. Kegedanya masa alam dunia yang tatim ju makanan kuru orang yang kafir. Yang tayo paju kui. Tak sedia apa yang galak kepaju oleh orang kafir nyan tajuk. Lebih-lebih anik yatim ya, baik ya, baik temakut kabih. Nah ladung orang kriat gebung kuih dalam tempat ukuran anik jarau yang lewat dalam tempat anjik cok kuih. Yang orang kriat rupanya kuduk kuih kentuk peju, untuk hiasan, untuk kalen-kalen. Hingga menye diculok jarau dalam peluk kuihnya. Han lupa anak jarau haji icok kuih. Bek krit yang teruk punan. Pemakanan yang galak ipaju oleh urung gafin tak sediakan. Bahkan minya urung gelewat hang ijit tamang tahui. Bahkan taundang urung tayu jak bak rumuh. Supaya tayu paju makanan yang tiang sedia yang galak urung yan. Nyan gebi syurga tiang singgah oleh Allah. Dan getanya kage sediakan makanan syurga tengah ba'ura kiamat. Dan barang siapa kembali daripada tempat sembahyang kepada tempat kediamannya, ka selesai kalih ta semayang, tawo ba tempat tinggal masing-masing, tawo ba rumah, kiban cara ge perintah cara tawo dengan hati yang khusyuk, yang wate tawo dari masjid, dari tempat semayang urur raya menuju ke rumah masing-masing, yang dengan hati yang khusyuk dan ketetapan, artinya hati tetap berzikir mengingat kepada Allah. Mata hanggubi kalen bakbu maksir giu pelihara mata daripada berdosa. Yang sampai tu bak rumuh lagi nyan giu. Diberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan tiap-tiap langkah 10 kebaikan. Yang tiap-tiap sabuh langkah yang tagrak tawo bak rumah dengan hati yang khusyuk, tajaga pelihara mata baik ruh kalen dalam maksiat, terhitung dalam satu langkah tercatat 10 kebaikan. Dan sunan ahwate tawo bak rumah tamita jalan lain yang baik li jalan yang tenyojak punau menyo rat tajak buno tak karat-karat baik telat mungkin tak minta jalan yang tahu baik telat atau mayang. Ahwati tahu sunat tahu rat jalan lain yang lebih jauh dengan jauh raya laun fahla. Kemudian beda. Ya nak pegah lang kitab ya. Tapi nak pegah lang kitab lain. Beda bak bunga huror raya haji dengan bak bunga huror raya puasa. Menya urur raya haji getanya dari rumah sunat giyu imsak menahan diri makan dan minum sampai selesai semayang dan khutbah. Yugalam selesai semayang, yugalam selesai khutbah, yang sunat getanya imsak menahan diri daripada makan dan minum hingga selesai semayang dan khutbah. Lehnyan nyan baru kagiu paju makanan. Sedangkan menye uro raya puasa sunat sedikit makan dan sedikit minum sebelum berangkat ke tempat mayang. Yugolom tatubit sunat sedikit makan dan minum baru berangkat nyan uro raya puasa. Menye uro raya haji sunat bersabar letiat sebelum selesai bekle makan minum. Kalih semayang khutbah nyan baru kajit kembali lah makan dan minum. Tetapi kelarangan wajib, artinya sunat lagi nyan. Tapi hanajit kedosa karena itu bukan sebagai kewajiban. Dan barang siapa
jatuh pada maksiat pada hari raya, menyeru akan dia oleh Tuhan, tiadakah malu engkau daripada aku? Dan aku menilik kepada engkau dengan rahmat dan kasih sayang, dan engkau menjauhi daripada aku. Taubat olehmu kepada aku, hai hambaku, aku ampunkan bagi kamu akan dosa kamu. Apabila bak bunga huru raya nyan uro kemenangan, uro mendapat pengampunan daripada Allah. Saharuh ih lagi ya. Sebab ya ke uro raya benar tak temung pengampunan dosa ni bak Allah. Nyan baru tiang kekira uro raya. Dan katanya baru kekira uro raya urung yang na mutamah taat kepada Allah. Menya na mutamah taat kepada Allah, na mendapat pengampunan maghfirah dari Allah, nyan baru gukun ururaya. Ternyata menya sebalik ji, nyan hana gukira ururaya. Sehingga bila bak bunga ururaya getanya terjerumus di dalam buat yang maksir, nyan gehoi getanya oleh Allah, gukun li Allah, hai hambalun, bit gata hana male mu becut, sedangkan lun gasih sayang lunjuk sabi ke gata, lun kalan gata dengan kalan rahmat lunjuk ke gata gasih sayang, sedangkan gata ba uronyo ta puju uhro teh ni ba lun, sedangkan gata ba uronyo yang lun yu pupuk kebaikan tetapi maksiat yang gata kerjakan, bit gata hana male nyan gekeli Allah kepada katanya. Oleh karenanya hai hamba lun taubat, nyan dosa kada puput taubat, menya gata tatim taubat lun pengampun dosa yang gata puput dengan sebab gata kata tim taubat. Maksudnya handu dah dengar li katanya yang seharusnya huronya katanya uro perlu ibadah pada Allah, uro tatamah taat, ternyata kata pobok maksiat kekun bin hana male kata dumna rahmat lunjuk ke kata dumna kasih sayang sabi-sabi lun play ke kata, tapi kata balasan ke lun talawan lun ta pobok maksiat kaje piuh taubat lun pampun dosa me datin taubat. Dan aku jadikan dikau kekasihku, dosa lun pengampun, dan gata lun jadikan sebagai kekasih lun dan kekasih malaikatku, jir kepada kenasih lun kun Allah, jir kepada kenasih malaikat lun setelah lun pangkun dosa bila gata tatim bertaubat. Dan barang siapa meluaskan atas dirinya dan atas ahlinya, keluarganya, anu rumah, pada hari raya diluaskan baginya oleh Allah Ta'ala akan pintu kaya, dan ditutupkan daripadanya akan pintu kepapaan. Ba'uro raya so yang tim peluah rezeki ke draw dan ke keluarga, nyan Allah Ta'ala gepeluah pintu rezeki kita yang. Artinya Allah Ta'ala akan membuka pintu kaya dan getuk pintu gasil. Pakan Allah Ta'ala membuka pintu kaya dan getuk pintu gasil apabila getanya tatim luaskan belanja dalam rumah tangga. Jadi dalam raya berkirit-kirit katanya. Tegedi kirit di luar uro raya, dalam uro raya usahakan baik kredit. Ubina kemudahan tapi senang hati keluarga. So yang tim pun senang hati keluarga, nyan Allah buka
pintu kaya dan getuk pintu gasin. Tapi menya getanya yang na muda tapi kriet draw tu hanta tim bantu hanta tim pusenang anu dan perumoh nyan bagi getanya kata pubut sabuh buat kata pusempit pintu arasegi juuh dengan kaya dawang dengan papa artinya dengan gasin. Maka usahakan yang baik krik-krik lah muraya mengat mudah rezeki. Na perleh uke lehnya mudah rezeki, maka bantu keluarga pusenang keluarga menurut kemampuan baik krik-krik. Mau ia datun satu nasihat, satu pelajaran yang sangat baik. Ini suatu pengajaran dan iktibar. Kata hukamat, bermula hikmah pada hari raya itu mengingatkan hamba bagi akhirat. Jadi urur raya na hikmah khusus iji. Kan sekedar urur keramaian, kan sekedar tasu baje-baje yang lagak-lagak. Tetapi na saboh nasihat dan sabuh iktibar yang paling bermakna bagi orang yang bisa memahaminya. Pertemuan yang paling bermakna, bermula hikmah pada hari raya itu mengingatkan hamba bagi akhirat. Uro raya mengingatkan getanya ke uro akhirat. Setiap uro raya nyan sama Allah Ta'ala kepingat getanya ke uro akhirat. Pesebab dan ada baginya bandingan pada hari kiamat. Karena bandingan uro kiamat na bak bengoh uro raya. Nyan bandingan bak uro kiamat na bak bengoh uro raya. Maka setiap uro raya nyan Allah Ta'ala gupi ingat getanya buti ingat baik tua ku uro akhirat. Teman teh-teh na perbandingan kiamat na bak bengoh uro raya. Maka tatkala lalu Ramadan dan datang Syawal yang menyangkut dengan uro raya puasa, maka ingatkan olehmu akan bahwasanya apabila mati seseorang telah lalulah dunianya dan datang akhiratnya. Oban habis bulan Ramadan, kadengar berita ke malam uro raya nyan bertanda habis bulan Ramadan kaitamu uro raya gelantong yo ingat menya getanyo kamati kada pelikut dunia menuju kepada akhirat. Nyan perbandingan temanyo kon uro raya puasa ban tadengar berita kajadeh ba uro bulan pulan kaitamong uro raya haji bertanda kalewat bulan yang kau likut kaitamong bulan haji. Nyan tamsilanji ibarat getanyo kalewat masa kehidupan memasuki masa kematian. Kata lewat dunia yang fana getanyo akan menghadap kepada akhirat. Maka setiap uro raya giu ingat ke mati dan giu ingat kata lewat dunia memasuki masa akhirat. Tapi yang biasa asai ka uro raya nyan urang jarang ya ingat ke mati. Ke mana biasa ke? Asai ka uro raya kena senang. Karena senang, karena pengaruh gembira, karena bermacam-macam jarang dengan uro raya ingat ke mati. Padahal di sinan ke kaitamong uro raya lewat bulan lain getanya seakan-akan kateka mati, maka getanya menghadap kepada akhirat. Hanjit dalih. Dan apabila melihat bulan Syawal kaitamong uro raya,
menangis setengah manusia sebab lalu Ramadan dan luput kelebihannya, kelebihannya Ramadan, dan suka setengah manusia sebab tiada lagi pintu berlapar. Ka uroraya nya nurun terbagi dua. Na ladung gekli urung wate ka uroraya pakan gekli sedih kabih kelebihan yang na lambule Ramadan. Na sebahagian urung cukup senang pakan kalewat pintu kelaparan anali hendu. Ini kenyan dari sebulan golong puasa jika susah ke yang dalam bulan Syakban kan kan susah. Pakai susah dalam bulan Syakban kata kalau bulan tunda. Jadi ahban abis bulan Ramadan galak tak ke yang kalewat bulan tunda. Nah orang sedih karena kalewat bulan Ramadan hanali kelebihan maka sedih. Nah orang senang karena hanali tundu. Itulah perbandingan yang lagenya. Nyan gekun perbandingan ahwate ka kiamat na ladung urung senang dengan kiamat dunia, na ladung urung sangat derita dengan kiamat dunia. Pakan bagi urung yang taat segera mereka mendapatkan syurga yang janji oleh Allah. Galak taat urungnya. Berakan sekian puluh tun udip dalam dunia, sekian ratu tun cuma gedengar-dengar nikmat syurga. Bakwatenya mereka segera mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah. Yang cukup senang urungnya. Tetapi yang sabar pihak itu cukup susah. Kibahan sah teman mata urus sejengkai dia tu boleh. Tagidang atuh tanuh nibak perak hana tasuk silau. Yang disinan antrian merutuh tun bahkan meribir tun baku perita. Yang pakan temakun ke nyan merasakan letak dosa dengan Allah, letak maksiat. Maka itinan ke terbagi. Dan setengahnya kesenangan dan kesukaan. Nah, setengahnya ketakutan dan duka cita, dan setengahnya kesenangan dan kesukaan. Yang senang tentu urung yang ibadah, yang susah tentu urung yang maksiat. Itulah perbandingan. Jadi berhubung usia kaitan mengwate, kita lanjut dalam pengajian oleh jamaah Isya.